Indonesia. Assalamualaikum Raja Ampat. Salam sejahtera buat semua yang sudah nonton video YouTube Mama Ica Raja Ampat. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Please jangan lupa untuk selalu subscribe. Kali ini Mama Ica mau menjawab beberapa pertanyaan di resep-resep Mama Tua tentang lontar, lontar asli, lontar Papua, dan lain sebagainya tentang lontar yang sudah Mama Tua bikin. Yang bertanya mengenai bagaimana kalau tidak ada piring lontar di daerahnya masing-masing. Oke, di sini Mama Tua bikin, kali ini kita mau bikin resep bikin kue lontar Papua pakai piring makan. Noh, bisa ya? Bisa, dan Mama Tua sudah bikin sendiri ya. Akan Mama Tua pakai untuk membuat lontar Papua. Jadi piring ini biasa kita pakai makan sehari-hari. Ini ada merek-mereknya di belakang, nanti dilihat sendiri, ini ada SNI-nya. Tapi modelnya seperti ini. Ini piring makannya punya Mama Tua. Ini dia agak sedikit dalam. Ya, rata-rata piring makan itu agak dalam ya. Nah, seperti ini dan terbuat hampir sama dengan piring lontar. Pakai ini saja, ya. Ini di setiap supermarket di mana saja pasti ada. Di pasar juga pasti ada, ya. Yang seperti ini juga. Nah, oke. Jadi semoga ini bisa menjawab ya pertanyaannya dan semoga bisa dibuat sendiri. Hanya masih seperti biasa, Mama Ica hanya menggunakan satu saset mentega. Ya, kita pakai satu saset mentega. Kemudian ada susu Denko yang putih 3. Kalau mau bikin kulitnya warna coklat, bisa dipakai yang warna coklat susu bubuknya. Kemudian untuk kulitnya pakai vanili, ada tepung terigu dan satu butir telur. Oke, Mama Tua Ica mau lanjut dulu dengan membuat kulitnya. Jadi kalau membuat kulit, silahkan nonton video-video di YouTube Mama Ica yang sudah ada sebelumnya. Nanti linknya ada di bawah deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah lembut seperti ini menteganya, ya, kita masukkan satu butir telur. Semua kita pakai kuning dan putihnya. Lalu kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur. Mentega dan telurnya kita masukkan. Susu bubuknya terserah mau dipakai 2 bungkus atau 3. 2 juga boleh, 1 juga boleh. Dan sedikit vanili. Vanilinya jangan banyak-banyak. Pahit. Lalu kita campur rata kembali sampai dia tercampur semuanya. Tepung terigu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepung terigu ini secukupnya sampai dia kalis ya Bunda. Oke, segitu dulu. Lalu kita aduk. Ini adalah, oke Bunda-bunda sekalian, ini adalah hasilnya. Resep cara bikin kue lontar Papua pakai piring makan. Yuk kita bagi adonannya. Seperti, sama seperti pakai piring lontar yang sesungguhnya. Nah, seperti ini. Kita akan terus membuatnya sampai selesai untuk ketiga piring ini ya. Jadi kalau mau gampangnya beginikan aja sedikit ya biar mulus. Mama Tua biasa bikin seperti ini, di untung-untung dulu baru kita taruh di pinggirannya. Bunda-bunda sekalian, setelah jadi seperti ini yang kita pakai piring biasa, sudah Mama Tua hias sedemikian rupa dan sedemikian cantik. Kita pakai gula-gula warna-warni, kita pakai apa, coklat-coklat kecil itu.
Dan sekarang kita mau menuju ke membuat sausnya. Seperti biasa, seperti di channel YouTube Mama Ica yang lainnya, cara membuat lontar asli, satu warna-warni dan lain sebagainya itu sama. Oke, kita lanjut makan. Otomatis telurnya pasti tidaklah sama dengan piring lontar yang asli. Tapi kita bikin dulu, nanti sisanya kita tinggal bagi-bagi. Kebetulan saya mau bikin dua warna, warna putih dan coklat. Ayo kita mulai. Semua telurnya Mama Isa pakai tetap, bukan 7 lagi, tapi saya pakai hanya sekitar 5. Itu yang biasa Mama Isa bikin seperti ini di setiap pembang, biar bisa dipakai untuk mengisi air hangat atau air panas dari termos. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan satu kaleng susu. Ini jangan tiap hari dimakan kali ya Bu ya. Kita selalu harus jaga kesehatan juga, karena dia manisnya tinggi. Lalu kita masukkan sedikit vanili ini untuk mencegah bau amis, menetralisirnya. Kemudian air satu kaleng susu yang tadi. Kenapa kaleng susunya? Biar susunya tuh tidak terbuang percuma. Lalu kita aduk. Oke, lalu kita aduk. Lalu kita tuangkan ke semelai bawang bari. Kita aduk perlahan-lahan. Seperti ini ya Bu. Dan kita saring sekitar 3 atau 4 kali penyaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Saring lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia sudah langsung karena sudah kita balik saja lagi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, baunya harum. Bau vanili. Vanili mau dipakai yang asli yang masih bubuk atau yang apa? Kalau di sini nggak ada yang asli tanamannya, jadi kita pakai yang perisa-perisanya saja. Oke, selesai. Sekarang kita mau masak ke pancinya. Bakar dulu, ini pakai piring biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh seperti itu, nanti kita masak di api yang kecil. Terus kita masukkan flanya atau kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, dia agak miring ya. Jadi posisinya betul-betul kuahnya itu berada di tengah. Tidak boleh miring, jadi sesuaikan ini dengan bentuk kompor kita. Jadi dia betul-betul di tengah. Gitu. Sekarang kita tutup. Dan ingat, selalu ditutup rapat. Sekarang mudah-mudahan kita mau masak yang merah. Merah ini isiannya putih. Nah, ini saya pakai tadi sisa, penambahan sisa dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia miring sebentar. Kalau miring, kita perlu mengatur. Nah. Oke. Nah, seperti itu. Putih warnanya, karena susunya memang warnanya lebih putih. Bukan gold, yang pertama adalah yang gold. Oke, okay. Kita mulai pakai api yang kecil. Oke, okay. Kita tutup sambil nanti sesekali kita lihat hasilnya. Kalau sudah masak, kalau kita pakai buat lontar Papua pakai piring makan, nah kayak begini ya, seperti ini. Ini tadi bekas sambungan, jadi dia lepas. Nah, cara lihatnya sudah matang atau belum, dia tidak bergoyang.
Oke. Coba kasih dekat lagi. Kalau kita bikin begini dia tidak bergoyang. Artinya ini sudah matang. Kalau agak sedikit ekstrim, ya. Karena giniin aja. Cepat gitu, jangan lama-lama. Nah, kalau tidak menempel begini, oke, masak. Kalau tidak kita pakai lidi yang dihaluskan, terus kita cemplung. Kalau tidak melengket, itu sudah matang. Jadi satu lontar Papua pakai piring makan. Inilah hasilnya kita bikin resep bikin kue lontar Papua pakai piring makan, ya. Pakai piring makan kita sehari-hari dan ini adalah hasilnya. Ini Mama tua benar-benar pakai piring makan. Ini masih panas ya. Nah, kita bisa seperti ini kalau dia sudah matang. Mama tua mencoba memotong yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai piring makan ya. Murni ini piring makan yang tiap hari Mama tua pakai untuk makan keluarga. Tara, aduh, tiba-tiba. Nah, seperti inilah hasilnya. Coba dekat. Ini adalah piring makan yang Mama tua pakai untuk bikin kue lontar. Saya angkat sebelahnya lagi. Seperti ini. Hasilnya sama enaknya ya. Gurih ini lihat. Saya taruh di sini. Kebetulan suami saya mau makan. Lihat sekali lagi ya, Bun. Coba dekat. Ini adalah hasilnya. Dia mulus. Dia mulus, dia matang. Ini keras. Dan ini adalah piring makannya. Coba dilihat, ini adalah piring makan sehari-hari yang kita gunakan. Jadi Bunda, dimanapun berada, ya, jangan pernah berkecil hati jika tidak punya piring lontar. Karena memang di Indonesia itu, di beberapa daerah memang tidak ada, atau saya juga belum pernah menjumpai ada piring lontar. Saya juga tidak tahu tempatnya di mana, seperti kayak di Jakarta, itu saya juga tidak tahu belinya di mana. Nah, daripada Bunda susah, pengen mencoba tapi nggak bisa, Mama Tua Ica bikin kue lontar Papua pakai piring makan sehari-hari. Yang jelas dia harus piring batu. Yang kayak gini ya, ini kita bilang di sini piring batu. Tapi keramik ya. Ini adalah hasilnya, ini yang coklat tapi Mama Ica belum bisa potong karena masih panas. Mungkin besok insya Allah, dan ini yang pink. Ini masih panas sekali. Ya. Oke, demikian Bunda. Ini adalah hasilnya. Bisa dicoba, tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Karena kue ini mengandung banyak telur dan susu. Jadi, ya makan tapi ganti-ganti diri lah. Oke, dan demikian resep cara bikin kue lontar Papua pakai piring makan ala Mama Tua Ica di Raja Ampat. Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Raja Ampat. Salam sejahtera buat semua. Jangan pernah lupa untuk selalu di subscribe dan semoga bermanfaat. Bye.